unboxingnya ya. Ini aku pakai kamera juga karena nanti kalau misalnya salah-salah ada yang pecah, kita harus bisa komplain. Kalau nggak ada video, susah mau komplain kemana. Ikan guys, jadi aku mau cari-cari dulu dari mama di sisi-sisinya. Oke, kita bongkar. Mulai. Semoga tidak ada yang pecah ya, karena kalau ada yang pecah kayak tempat tisu aku itu, tempat tisunya itu semuanya pecah. Ini kan aku pesenkin ya sama dia nih, tapi dia nggak tahu ya ada kemana. Tapi ini juga mental kayak gini kan, tebal dibuatnya kan, jadi dia niat emang jualan. Kalau yang itu kayak nggak niat jualan ya, bungkusnya. Hai mam, aku lagi buka paket nih, paket piring sama teko-teko gitu, sama tempat angkat-angkat air kalau ada tamu. Apa sih namanya, talung ya, untuk di meja gitu ya, estetik ya gitu. Enaknya kalau baru pindah ya, belanja terus kayak pernak-pernik rumah. Aku tuh paling suka belanja pernak-pernik rumah ya. Ya walaupun menguras kantong ya kan. Tentang. Tapi kan butuh gitu, mau nggak mau ya harus dibeli. Nah ini satu, buka dulu satu ya. Yang ini dulu aku buka biar jelas ya kan. Apanya itu belanja terus ya kan. Ini perlu piring kan, masih 2 biji aja piring di rumah mami. Jadi aku harus beli dong satu lagi. Apa namanya, paket gitu, kayak teko-teko gitu ya kan, harus ada. Kalau nggak ada nanti kalau nggak ada kayak mana minum makannya pakai apa. Tapi ini kayaknya bagus lah. Nah gini kan bagus nih, apanya, apa namanya, bungkusnya nggak kayak semalam itu kan tempat tisu itu. Nah gini baru ya kan. Nah ini juga bagus, memang agak mahal sih ya kan. Nah ini juga kalau misalnya kalian berminat bisa aku orderin ya, kalau aku bilang cantik cantik. Ini sebenarnya aku mau buat tempat tisunya sama kan, mirip-mirip lah bentuknya, tapi ini jauh lebih bagus kualitasnya gitu. Cantik kan, kayak meja tempat minum gitu ya. Apa itu? Tapi ini juga udah mau lepas. Ini kayak lepas gitu nih ya. Memang susah juga ya kalau misalnya beli yang dari luar kota gitu, kalau kayak gini kayak lepas gitu, nah udah goyang nih ha, kayak lepas. Kok bisa ya, kok pecah atau iya ini kayak apa semuanya ini, atau lepas dari apa ini.
sih. Lo cantik kan? Kayak goyang gitu, itu dalamnya tuh guys. Sulit nggak kan? Lo cantik. Emang dia karena kayaknya itu ya kan? Aduh, kalau apa ngangkat apa yang nggak bisa? Ini untuk meja sebenarnya sih. Kayaknya lemnya deh. Coba aku lem aja nanti deh. Ini nggak tahu deh sebenarnya. Kok aneh ya? Ada. Tapi cantik banget loh. Kan bagus kan guys. Kayak di atas meja gitu berjalan serak-serak. Tapi karena ini kaca, kita harus alasin gitu ya tempatnya apa gitu. Tapi sebenarnya ini bagus guys. Cuman sayangnya dia kayak turun gitu satu. Satunya turun. Ini bagus ke sini. Tapi ini udah sini udah turun gitu. Gak tahu aku bisa perbaiki nanti apa enggak. Sayang banget. Oke, kita lanjut lagi yang kedua ya guys. Semoga ini gak ada yang pecah akhirnya. Ini aku lanjut. Ini piring Hermes ya, sama teko Hermes. Biar kita kayak awal langsung kan apa ini ya. Nah ini aku coba ini dulu deh. Ada satu ini kayak ini mungkin nggak pecah lah ya, oke ya ini. Nah ini dia tapi cara bungkusnya aku sih agak jempol yang dia. Emang kita beli lagi kayaknya 50.000 gitu, tapi dia bagus ini rapi. Ini tempat tisu guys, tisu untuk kitchen gitu. Ini warnanya rosu. Ini bagus, bahannya bagus. Cantik dia rosu-nya. Taruhlah di sini tisunya nanti. Aku ambil nanti tisu tempat tisunya. Jadi kita taruh di sini dulu ya kan guys. Bagus nih, bagus. Kualitasnya juga bagus. Bagus lah, bagus. Bagus ini nih. Kita buka dulu tekonya nih, aku jantungan ini tekonya nih. Karena ini tekonya mahal, say.
Padahal itu bentar lagi kan mau tahun baru tuh. Enggak, aku pakai yang begini. Hai semua para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua semuanya sedang unboxing. Karena ini adalah hobi yang saya menyenangkan selama ada yang rusak dari yang besar dulu ya guys, kita cek ya. Harus pelan-pelan ya guys, kalau nggak pelan-pelan kita nanti sayang ada yang rusaknya. Okay. good bagus, cantik banget, cantik guys. Ini kan kalau kita mau buat kopi, teh gitu atau air putih aja. Sebenarnya sih aku beli ini tuh air putih aja sih ya guys. Kadang-kadang kalau ada tamu buat kopi atau teh bisa lah ya. Ini semuanya. Tapi ini beda ya sama warnanya. Yang ini sepasang senada sama piringnya. Karena warnanya birunya warna gold muda gitu. Cantik kan, Ma? Cantik enggak guys? Cantik enggak? Yang nonton ini kan belum aku buka ya. Coba buka ya. Pelan-pelan aja ya supaya tidak lecet ya. Lucu banget. Tapi kok nggak ada itunya ya, kayak karetnya gitu ya. Kalau apa itu kan ada karet. Oh, mungkin nggak butuh karet kali ya. Karena kan ini teko. Ada. Ih, bagus. Darling. It's very nice. You want to see? This is the best cover, you know? Best cover is very good, you know? It's nice. You want to tea with me with this glass? Look at here. You want to see it? Yeah. Right. The family, my family come in, gonna be nice with this one. You see? You want glass of coffee or tea with me? I have tea. Tea time, coffee time. It's very. Huh? At the glass beer. Glass beer? No, sayang. This is hermetic. It's not glass beer. Sorry. This is for coffee and tea. Mm. Very pretty, isn't it? It's one set with that one. The Oh, ini kualitas bagus. Yes, kualitas bagus. Itu aja yang tahu dia. Dia kayak ada gelas ininya, ya kan? Kalau untuk kopinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Terus kalau ini kan untuk apa namanya? Susu, ya kan? Kalau kita buat teh kan susu. Dari sini kayak gulanya, gitu, tempat gulanya gitu, guys. Kalau ada pemilih pesan. Yes, aku nggak menyesal pesan ini walaupun agak mahal ya, nggak apa-apa. Tapi aku nggak butuh banyak-banyak gelas ya. Kalau orang kita kan suka banyak tuh
gelas banyak-banyak tapi kurang kualitas gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu-gitu. Makanya sebenarnya laki kening, siapa yang beli gelas mahal-mahal, ya kan? Dia belum tahu aja ya kan, kalau aku tuh pikirnya jangka panjang, bukan jangka pendek. So you not regret I'm buying this thing? Kalian? Ya kan, dia senang jadinya nengok barang yang cantik. Tengok aja nih kan, bagus banget tuh, ha? Bagus enggak? Bagus, bagus, bagus. Ininya tuh ada sedikit apa gitu, biar jangan kemana-mana, nak. They make it, this is not easy. I'm off. It's nice, I'm happy with this one. Thank you. Hope not heart broken. Can I have some, please? This is very high. Very high, very low. You have fitness? Oh, maybe not. Yeah, this is the nice thing too. I won't buy that one set for tissue here. I'll be honest, I was in a bad mood, but I'm really happy now. Yeah, I know. Katanya dia bad mood, tapi sekarang happy now. You not see this one yet? This is the best one. Okay, lah kita bongkar lagi yang terakhir ya kan, guys. Ini kayaknya aku nggak usah cek lah ya, kayaknya semua bagus karena memang bungkusannya itu rapi banget. Karena memang aku pakaiin kayu juga. Ini ada piring-piringnya gitu. Ada piringnya 6 karena kan tehnya kan gelasnya itu ada kopi tehnya itu apa nih? Gelas ini. Tuh lihat terus ini. Kan ada plastiknya ya. Jadi aku nggak usah bongkar dulu lah. Sayang, ini kan. Yang penting aku udah tahu kualitasnya. Bagus ya kan guys, yes. Ya, bagus bagus nih guys. Yes, cantik ini tempat susu ini kan, kalau mau dituangkan gelasnya gitu, ini tempat tehnya, susunya mau berapa banyak, terus ini tempat kopinya, handle-nya juga cantik gitu, mewah. Hermeh, ini gimana dong? Hermeh. Jadi kita taruh dulu di sini. Kita bongkar ini. Oh ini aku lupa nunjukin sama video aku ini. Video aku. Gelasnya bagus banget. Tekonya nanti dituangin gini. Ini bukan. Ini tempat susu, salah. Nah, gelasnya gini guys. Ada piringnya kan, ada gelas tapaknya. Nanti semua teman-teman yang ada nonton sini moti. Ya kan? Udah cantik banget, guys. Dadah. Para sultan akan datang ke Bali. Aku sediakan teh dan kopi buatanku sendiri. Dah. Oke. Okay. Di mana ya tapak-tapak aku kok enggak ada nampak ya? Satu lagi yang tempat apanya mana? Kan ada telapaknya kok. Gimana dibuat ya? Atau mungkin di dalam sini kan? Ini juga. Ini yang paling mahal. Paling mahal. Di antara semua ini berat banget. Nggak bisa satu orang nih. Harus dua orang sebenarnya. Berat sekali nih. Nggak ada yang rusak. Please, please. Jangan ada yang rusak. Karena nggak gampang ya kalau kirim barang sebesar ini, kalau piring ya kan ini pasti bungkusannya emang bagus gitu ya, semoga aja isinya juga bagus ya, please. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. I think they missed something atau I don't know, maybe oh di sini ya mungkin ya. Kita buka. Ini mana? Ini mana? Oh, orange sudah tahu ya. Orange.
ada orang. Gede banget. Sampai tadi tekan-tekan gini ya. Apa itu? Kok besar banget? Sudah buat sedikit ya kan. Sebelumnya. Lala. Banyak kali terbuang dah apanya nih. Oh, ini dikasih tas lagi, tapi berat banget. Ada kopernya guys, koper. Kalau mau minjat pakai koper ini. Kayaknya mereka miss deh apaku, barangku satu lagi. Nggak ada di sini. Ini dikasih segede gaban apanya itu. Tasnya. Siapa namanya nih? Aduh. Kitchenku sampai sekarang gak datang. Kesel aku nengoknya. Minta nomor telepon terus. Mohon direspon. Ngapain coba minta nomor telepon? Orang udah langsung tertera di Shopee. Semuanya gak ada yang minta nomor telepon, dia aja yang minta nomor telepon. Iya. Jadi dikasih nomor telepon tetap aja dia minta resi apa? Resi apa sih? Aku back di sebelah belakang nanti shoppingnya. Sampai sekarang minta tanggapannya semalam tuh atau terakhirnya. Oke, kita bongkar ya. Doa ya, semoga bagus, semoga bagus. Tinggal ada yang rusak ya sayang. Sorry. Open. Buat yang susah ya, please. Guys, ada kalian yang bisa baca? Heme, Paris. Ini tempat iklan. Kalau kalian nyambal-nyambal, ya kan? Inilah dia. The best. Bagus, bagus, bagus. I'm happy with this one. Thank you very much. Emang ada gelombang sedikit ya, tapi nggak apa-apa tuh, wajar kalau ikrami ya kan. Bagus, ini satu bagus. Terus ada piringnya. Satu piring di depan. Yay! Hermes juga ya guys. Satu paket sama gelasnya tadi. Satu paket kan, sama kan? Warnanya juga sama, tapi aku cari warnanya yang kayak gini untuk bumbu itu nggak dapat aku guys, yang ada tekonya. Jadi aku maunya nggak ada tekonya gitu kan, biar satu apa namanya, satu style gitu, satu warna. Tapi nggak apa-apa, ini bagus, nggak ada yang rusak, ini bagus. Next. Oh, dia buat di sini. Oh iya. Nah, ini aku beli dua, karena kami kan cuma berdua. Tapi ini ada juga meja makannya, guys. Cantik. Dadah. Ini tempat meja makan ya. Nanti mana tahu kita mau beli meja makan. Sebenarnya pengen pakai meja makan, cuman karena kita tuh cuma berdua, rumahnya kecil. Ini cantik banget. Itu taruh di bingkai, juga bagus. Bagus, tempat piringnya tuh gini ya. Nanti di hiasin lagi. Bagus banget guys, cantik. Nah, kita coba lagi ya.